Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pecinta Anggrek dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Anggrek selalu dikaruniai kesehatan, rezekinya dilancarkan, usahanya sukses, anggreknya subur-subur dan berbunga semua. Amin. Pada video kali ini Sinta Orchid Cilacap akan mengulas tentang anggrek Phalaenopsis amabilis. Anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis, atau Puspa Pesona adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda, Dr. C.L. Bloemae. Tanaman anggrek ini tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua, hingga ke Australia. Cara hidupnya secara epifit dengan menempel pada batang atau cabang pohon di hutan-hutan dan tumbuh subur hingga 600 meter di atas permukaan laut. Anggrek bulan termasuk dalam tanaman anggrek monopodial yang menyukai sedikit cahaya matahari sebagai penunjang hidupnya. Daunnya berwarna hijau dengan bentuk memanjang. Akar-akarnya berwarna putih dan berbentuk bulat memanjang serta terasa berdaging. Bunganya memiliki sedikit keharuman dan waktu mekar yang lama serta dapat tumbuh hingga diameter 10 cm lebih. Anggrek bulan menjadi bibit utama silangan anggrek di dunia. Cukup sekian dulu ulasan dari Sinta Orchid Cilacap, mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang anggrek. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sinta Orchid Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.